Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Ella dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya, maaf mau bertanya, bagaimana jika kita mendapat bingkisan atau hadiah dari teman kita yang merayakan? Tidak dengar. Mendapat apa? Mendapat bingkisan atau hadiah. Bingkisan. Bingkisan. Bingkisan atau hadiah dari teman kita yang merayakan Valentine Day, misalnya coklat atau sesuatu yang biasanya bernuansa warna pink di tanggal perayaan tersebut. Lalu bagaimana pula hukum teman-teman saya yang ikut-ikutan merayakan Valentine Day, Bu ya? Terima kasih. Baik, yang pertama adalah kepada anak-anakku semua, adik-adikku semuanya, kalau bapak ibunya saya tidak ada sebenarnya, Valentine urusan anak-anak muda, karena terbius dengan kalimat hari kasih sayang sedunia. Anda tidak perlu ikuti kata wahai anak-anakku semuanya. Kasih sayang yang diajarkan baginda Nabi, ada kasih sayang kita adalah sambung dengan Nabi. Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang sedunia. Anda punya Nabi Muhammad dan punya pendidikan dari Nabi, itu kasih sayang sesungguhnya. Mengajari berkasih sayang di dalam perang, mengajari kasih sayang dengan binatang sekalipun, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Anda punya hari kasih sayang sendiri, yaitu hari sambung dengan Rasulullah. Satu. Yang kedua, urusan Valentine Day itu adalah bukan budayamu wahai anak-anakku yang soleh solehah. Itu budaya di luar Islam. Di samping itu budaya di luar Islam, Anda kan bisa baca wahai anakku, gimana kisah Valentine? Apakah kisah tentang seorang yang soleh dari umat Nabi Muhammad atau tidak? Kisah Valentine Day adalah kisah mengagungkan seorang santo di dalam agama yang bukan agama kita, mengagungkan syiar yang bukan syiar agama kita, dan itu adalah kebatilan yang Anda tidak boleh ikut-ikutan. Anda tidak boleh terbawa. Semeriah apapun acara yang diadakan, Anda tidak boleh ikut. Kalau mungkin jihad Anda, wahai anak-anak, anak-anakku semuanya, jihadmu adalah yang sudah terlanjur janjian, batalin. Nyewa hotel, batalin. Wah, lebih gede pahalanya. Semakin gede uang yang Anda keluarkan, lalu Anda lawan, semakin gede pahala Anda. Anda akan menemukan kebahagiaan nanti bersama baginda Nabi SAW. Anda pakai baju apa saja boleh, wahai ibu-ibu yang soleha. Anda pakai baju pink, boleh apa saja. Asalkan jangan tanggal 14 ya, karena takut Anda ikut membesarkan syiar mereka, karena bukan syiarnya Islam. Jadi sekarang ini ada pakai pink, itu kan pink, boleh pink, pink, boleh. Tapi spesial 14 dimasukkan kulkas, hah? Lemari ya, tidak boleh. Jadi anak-anakku semuanya, adapun masalah Valentine bisa dicari di penjelasan kami tentang Valentine panjang lebar, sejarah Valentine sudah ada. Jadi itu bukan hari Anda. Adapun sesuatu yang dihadiahkan di acara-acara semacam itu, barangnya bukan barang yang haram, bisa saja dimakan. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah karena Anda menikmati lalu kebawa. Maka Anda diberi oleh orang Nasrani yang merayakan Natalan sekalipun, misalnya dikasih permen, kasih kue, halal kita makan, bukan suatu yang haram. Ini bukan, jadi secara berbeda. Tapi kalau dalam pemberiannya itu dalam irama membesarkan, itu dosa. Dosa niatnya tadi ingin membesarkan syiar Valentine. Cuman barangnya adalah barang hadiah pemberian, halal dimakan, boleh dimakan, dan gak ada masalah kalau dimakan, asalkan hatimu kuat, tidak ikut-ikutan esok hari. Dan harus kamu tampakkan tanda cintamu, karena kamu sudah diberi hadiah, maka kamu nikmati makanan itu. Tapi balasannya nanti apa? Nasihati dia agar tahun depan kalau ngasih coklat tidak usah pakai Valentinan. Jadi sebab secara zat adalah haram, halal dan diberikan dengan sukarela adalah halal. Cuman haramnya adalah jika ada nilai pengagungan kepada syiar, maka menjadi haram. Wallahu a'lam bissawab.